Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Senang Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk Battle Emote Lemon yang kita bisa dapatkan secara gratis ya teman-teman ya. Dimana semalam itu untuk emotnya itu sudah hadir secara otomatis di mail kita ya. Jadi untuk tampilan emotnya sebelumnya sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Jadi untuk kemarin itu sekitar jam 8 malam ya, setelah reset itu untuk mailnya itu sudah masuk ya. Dan di sini bisa kita lihat ya untuk mail kita. Nah ini dia, bermain bersama Captain Lemon di Land of Dawn ya. Oke kita buka. Nah ini dia, jadi kita di sini langsung otomatis secara gratis mendapatkan emote RRQ Lemon ini teman-teman. Dan ini sangat mantap jiwa. Jadi ini adalah emote eksklusif pada event All Star 2020 kemarin ya. Jadi kalau yang All Star 2019 itu Onyx Udil ya. Dan ini tahun ini adalah emote RRQ Lemon teman-teman. Oke sudah kita klaim untuk emote terbaru ini dan sangat mantap jiwa. Gila parah ya. Jadi untuk event ini itu sebelumnya pernah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya. Itu kalau nggak salah sebulan yang lalu lah ya, pada event All Star 2020, dimana di event ini kita memilih atau mengevote pro player, lalu ada influencer ya yang akan menjadi kapten pada event All Star Indonesia. Dan untuk kapten yang terpilih itu adalah si Lemon ya. Apabila kita ngevote itu betul menjadi kapten, maka kita akan mendapatkan emote gratis yaitu kapten tersebut teman-teman. Dan pada tahun ini yang menjadi kapten adalah si RRQ Lemon itu. Oke, di sini kita masuk di emote kita ya. Kita akan gunakan untuk emote terbaru kita. Oke, ini dia. Nah, sudah ya, gila mantap jiwa. Oke, di sini kita sudah di in game. Kita akan lihat untuk tampilan dari emote terbaru kita ini. Nah ini dia, jadi ada mukanya si Lemon ya, dengan apa ya itu, dengan raut wajah khasnya ya, gila parah ya. Nah itu dia keren ya, ada semacam lampu-lampunya gitu, lalu ada sinar-sinar yang kerlap-kerlip gitu ya. Ini keren sih, mantap jiwa untuk emote ini. Dan semoga, saya harap teman-teman juga mendapatkan untuk emote ini ya, yang mungkin kemarin itu sudah berpartisipasi pada event Fort All Star. Kalau teman-teman kemarin ada lihat video saya, mungkin teman-teman ada ngevote lah ya. Tapi kalau teman-teman mungkin nggak ngevote pada waktu voting All Star tersebut, ya mungkin teman-teman nggak mendapatkan untuk emote eksklusif ini. Jadi ya sepertinya emote ini hanya diberikan kepada player yang telah melakukan voting pada event All Star 2020 kemarin ya. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk videonya, dimana pada event ini kita bisa mendapatkan Battle Emote RRQ Lemon secara gratis. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.